Selamat pagi kawan-kawan. Jadi untuk pengumuman kawan-kawan, saya sedang berada di satu tempat di mana aktiviti untuk semayan durian musangking dan juga nanas. Ya, jadi kita bersama dengan. Tempat ini bermula 2011. Sini memang tempat untuk menghasilkan benih-benih pokok seperti getah, beban durian, nanas, semua inilah tapi kita utamakan getah. Kau ingatkan, oh itu pokok tua-tua sudah. Rupanya sudah. Dia sudah terbantu. So kita ikut ketinggian dia. Ikut ketinggian. Ketinggian pokoknya itu paling bagus. Jadi tinggi satu kaki. Satu kaki dia dalam 28. 28. Dua kaki? Dua kaki dalam 40. Kalau sampai tiga kaki itu setelah itu 4 hingga 5 kaki lah. 4 hingga 5 kaki 100. Selamat pagi, selamat sejahtera. Selamat datang ke Kajian Sembilan Berhad. Sekali lagi selamat datanglah kepada rombongan daripada PBGT Lahadatul. Terus selamat sekali kepada Isi Rezal, Kuala Kota Rombongan, Isi Jawalin, Isi Wajan Roni, Ebnen, Pasmawati, Juliana, sama yang satu ini, Kuala Baru. Jalil. Siapa Jalil? Ya, ini Jalil. Orang baru, Pak. Orang baru semua. Ya, jadi saya belum kenal lagi. Yaitu si daripada jabatan pertanian juga Puan Nuraini, Cawi dan juga Puan Nuraini lah. Jadi untuk masa hari ini barangkali kita bagi peluang kepada siap untuk mendarangkan serbasa nikas. Ya, kita buatlah. Oh, jadi ini mau dikasih kawin lagi nih. Ini biji. Jadi pokok penanti. Penanti. Iya, iya. Oh, jadi dia akan dikawin lah nanti. Iya. Dicantum. Iya, bijinya akan dicantum. Oh, so, sekarang yang sudah dicantum belum ada. Semua baru. Yang penanti. Hah? Semua penanti. Semua penanti adalah yang besar-besar itulah. Oh, itu. Ya, yang besar-besar lah. Sekarang sebab kan musim durian baru saja habis. Inilah yang ya, musim durian punya biji ini. Biji dari musim durian. Banyak kok bijinya. Iya. Mana juga beli. Tiap hari kena pergi beli. Puas makanlah. Oi, sampai orang sakit perut ini. Ada berapa ribu nih? Penanti boleh. Sini dalam 50.000 adalah. Wow, 50.000. Iya. Ini sudah kita jaga mau buka. Kira confirm jadilah ni kan? Hah? Ini confirm jadi sudah ni kan? Confirm jadilah. Selain kecuali kau tidak mau, memang tidak kasih makan, tidak kasih minum, dia matilah. Adakah yang lagi mahal? Kalau ada itu pun macam itu digesting betul. Oh, itu berapa? Tapi jarang-jarang lah. Itu berapa? Itu kadang tergantung lah. Ada dalam 200, ada tapi itu tidak banyak. Itu biasa ada. Itu tinggal 2 tahun kali berbuah sudah. Ya, tidak lama itu berbuah sudah itu. Oh, cepat makan. Ya. Ini musangking. Ini musangking lah. Memang bos target semua musangking kan? Musangking dulu hitam. Ini dua lah. Ini dua yang mainly jadi market flash untuk pasaran. Dalam Sabah. Dalam Sabah pun juga. Ini kalau nak ke tempat lain susah, tidak ada tanah ini. Nanti pas orang ini tangkap ni. Dalam Sabah pun cukup. Dalam Sabah pun cukup. Sebab kan sekarang, kau tengok bukit-bukit yang buka itu sekarang bukan tanah sawit, bukan tanah getah. Betul. Sekarang kau tengok saja, siap buka, kau dapat kotak-kotak sudah. Itu memang tanam durian. Semua tanam durian. Semua tanam durian lah, banyak kan.
lagi tak lama lagi Sabah punya musang king sudah mahal sudah ini. Betul betul. Ya. Di mana kita dapat pokok ano? Tunas. Tunas di belakang sana. Oh, ada pokok durian sana? Ada, tapi untuk semua untuk ambil batas tunas lah. Oh gitu. Pokok induk lah. Oh, dia belum berbuah lah? Tidak berbuah. Untuk memang ambil untuk, tunas iya, ya? Iya. Bakalnya, bakal. Semua sudah sah SPBT sudah. Oh gitu. Ini musang king pun banyak jenis bahkan? Musang king kalau ikut satu jenis ada banyak jenis. Oh iya kak? Tapi kalau jabatan dia ada nama-nama yang grade-grade. Nah itulah, itu di 1-2, itu 1-9-4 lain. Ini musang king sama anu saja. Gitu kak? Dua di. Oke, okay, kalau musang king dia di 197. Oh gitu. Kalau di duri hitam itu di 200. Di 200. Di 200. Oh, jadi di. Jadi kalau orang bilang banyak jenis itu saya tidak pernah jawab lah. Musang king dia memang musang king. 197 sama di 200 ya lah sekarang. Iya, yang famous lah sekarang. Di 200. Sekarang lah. Lain itu adalah memang masih ada orang tanam tapi ini dua yang famous lah. Sebab orang China itu kau kasih tau durian mungkin dia tidak paham. Kalau kau kasih tau musang king baru dia paham iya, ya. Iya. Ah. Iya. Kan orang China apa mausang musang king dia itu sih ada orang paham itu. Selalu orang jual itu bibit dia bilang musang king. Macam mana kita mau pasti ya? Dari daun dia ini. Daun ah. Dari daun sebab kalau dari daun oke. Okay. Boleh nampak dia punya agak memanjang lepas tu dia tajam di ujung lah. Oh. Kalau dia bulat, duri hitam dia bulat. Oh gitu. Agak bulat tu. So boleh dikenal pasti dari daun dia. Dari daun saja. Dari daun boleh nampak ya. Bukan dari batang lah. Tidaklah. Dari daun saja kita boleh. Macam nampak, batangnya hitam-hitam. Sama. Sama saja. Itu tidak masalah itu. Oh tidak. Tidak pengaruh itu. Ataupun kita ambil dia punya daun kasih cium ada bau-bau musang king. Oh, itu tiada lah. Tiada. Itu kau kena tipu sudah lah. Kalau cium-cium musang king itu, oi. Macam itu kelapa pandan kan? Boleh buat kasih anu daun cium. Iya. Kalau bau pandan, kelapa pandan. Tengok daun saja, dia punya keyword dah. Keyword daun dia saja. Iya betul. Ya. Boleh kita nampak sudah. Boleh kenal. Ya. Bagus. Ada dua saja dia. Dan bibit sini apa kan? Ya. 200 dengan di 197. Di 197. Hitam sama musang kingnya. Oh. Oh yang hitam. Duri hitam. Duri hitam. Duri hitam tapi sekarang tidak sok. Duri hitam agak sukar untuk cantum dia. Dia punya success rate agak rendah. Oh. Biasa stok dia memang kurang lah. Oh gitu. Lagi dia agak baru lah, klon baru. Jadi agak kita produce pun tidak begitu banyak macam musang king. Jadi dari segi rasa mana yang hebat? Dua-dua pun hebat. Dua-dua hebat, ha? Dua-dua hebat. Cuma macam rokok saya, Dunhill pun bagus, Marlboro pun bagus. Marlboro pun bagus. Semua pun bagus. Cuma lain-lain saya dari apalah. Kita suka lah, memang dua-dua itu memang bagus. Okay. Ada lokasi ini. Lain lagi? Okay, kita pergi tengok nanas lah. Okay, boleh. Jom. Kan semua itu MD2 ya. Oh, sana barulah. Ini yang sudah lama sudah di Somon dalam 80 hari lah. Lagi 60 hari dalam 2 bulan ada boleh kita habis sudah. Woi, cepat toh. Ini baru 80 hari sudah ada buah. Ya, ini dari Homon ya. Ini baru saja Homon. Dalam 30 hari lah kita boleh nampak dia punya merah ini. Apa itu hormon? Nah? Hormon? Hormon Pil Ana, Kabai, oh, itu. PGR itu bukan untuk cepatkan dia punya
pembungaan lah. Oh, okay, okay. So lepas kita buat itu, oh, gitu. Hormon, okay, okay. Dia akan naik bunga lah. So orang oh, lah semua dia akan naik. Okay. Kalau kau tunggu dia naik sendiri itu memang susah. Oh, mau pakai hormon baru dia keluar buah? Tidak pakai pun boleh, tapi lambat. Sini satu. Oh, ini seragam. Tidak seragam. Oh, ya, okay, ya. Okay, lagi, paham sudah, paham. Lagi masa kamu tidak boleh, okay, tidak boleh jas. Macam sekarang ini khas untuk tahun baru Cina. Oke. Okay. Ah, ini musim untuk tahun baru Cina punya. Plan bulan 2 lah. Ah, bulan 2. Jadi ini bulan 1 kita beli 2 sudah hasil ini. Oh, beli tahan. Beli program. So, ya, kalau ada hormon ini kita beli program. Betul, betul. Bila kita nak hormon dia, bila kita nak hasil dia, semua boleh. Boleh ya. Jadi macam kalau ada ada pelanggan yang nak tempa berapa banyak buah kau masuk saja hormon dia. Iya, betul. Market mana price berapa kalau di ladang sekarang? Belum ada nama. Terlalu lihatlah. Ini masih sangat baru punya keluar. Dia agak bulat, dia punya kepala pun kecil macam gini. Papal gol lah, papal gol. Papal gol lah? Wah, ngam. Kasih nama. Lah, kasih nama di papal. Lahirnya di papal. Papal gol lah. Papal gol. Oke, bagus. Sudah resmi namanya. Anak tahu kan akan datang gol lagi macam emas juga lah. Enam papar gol. Dia baru anu lah, baru trial punya. Satu pot, dua pot, tiga, empat lah. Kita buatkan pekan. Berapa pengeluaran dia dispan untuk bulan ini untuk Februari. Oh, dia begitu ya, jelas. Ya, kita buat pesingan lah. Nanti kan? Iya. Kalau satu kali terlalu banyak, kita juga. Jadi dia itu fry dari mana, Bos? Fry? Fry yang datang. Untuk adalah kecil lah. Semalam. Ada banyak kecil. Kalau harap tidak apa-apa. Ini memang harga Oke, hai, kami sedang berada di sini Papar. Ini adalah pusat penanaman nanas. Iya. Jadi seperti lautan nanas. Hebat. Iya. Umur sama? Umur sama. Memang sengaja lah untuk trial kan? Iya. Ikut berperingkat umurnya lah. Umur sini barangkali berapa bulan? Ya, biasa dalam 9 hingga 10 bulan kita hormon. So, kau boleh adjust di sana lah. 9, 10, 11 itu di sana lah. Tapi yang ini ikut itu juga umur itu ataupun ini awal ini saya 8 bulan sudah saya 8 bulan sana berkali 7 bulan nanti yang ini mau mati ikut itu yang ikut masa betul-betul anu kan saya tanda mati ini ini kira 11 bulan baru belum kena hormon lagi. Iya, 11 bulan sekarang sudahlah ini sekira baru siap hari ini juga lah. Oh, jadi sudah hormon tadi tinggal nanti perbezaan. Iya, dia punya buah lah macam mana besar kan. Jadi dalam berapa lama ini baru dia ada keluar kutik buah berapa hormon? Lepas hormon berapa lama boleh nampak dia keluar bunga dia? Iya, betul. 40 hari ya. Iya. Lama itu 30 hari baru saja bulan lebih lah. Boleh nampak macam itulah ada merah-merah. 10 hari, kalau 9 bulan. Oke, tambah. 40 hari ya. 2 hari bulan ke-9 atau 10 boleh letak hormon. Lepas itu bulan ke-14 tuai hasil benar. Iya. Begitu. Bulan ke-9 ujung bulan 9. Bulan 9. 10 sudah letak hormon. Bulan dari tanaman. Ini from bulan 3 bulan lah. 3 bulan selepas di hormon. Siraman ya. Tidak perlu. Tidak perlu. Iya.
ini sebab dia 11 bulan baru boleh tuai. Saya letak benih. Kalau 9 bulan itu baby sudah. Tengok tidak 14 bulan baru tuai. Untuk cuaca 14 bulan. Perlu buat siram. 14 bulan lah kan. Setahun lebih kan 14 bulan. Oh ini lama lagi dari orang. Jadi satu batas. Orang 9 bulan. 9 bulan baru kasih beranak. Iya betul. Baru kasih itu. Ah, tapi dia keluar. Oke, okay, bulan ke 10 saya lah. 10 letak. 11. Dalam ini dia sudah 4 bulan lah. 4 bulan. Baru tuai berhasil. Ya, selepas hormon 4 bulan. Nah, selepas hormon 4 bulan. Ya. Selepas tanam 14 hari 14 bulan. Ya. Tapi kalau manusia selepas 9 bulan. Tapi kalau ada hormon laju kalau ini. Kalau ada hormon laju. 3 4 5 6 hari sini. 6 hari sini 5.000. Ya. 5.000 biji lah. Ah. 5.000 biji kali 5.000 ambil 4.5. 1 kilo setengah. Tidaklah ini kau kena tolak lagi 20. Ada juga ini ya. Buah rosa terbantut. Terbantut. Oh, mungkin dia anu kali ini kan? Mungkin dia pisulam. Dia sulam. Ya? Ah, dia sulam kali. Ada juga. Cuma kalau dari segi apa, dia cantik, tapi kalau dari segi membuka dia macam Mauritius, kau ingat kan ada Mauritius. Kecil-kecil mata kan. Okay, kalau pupuli lah bila dia sudah besar ada. Ini. Halus badannya ini. Banding MD2 mata dia besar-besar. Jadi senang kita kupas. Yang ini lampau anu kan macam rapat. Ah, rapat. Jadi mungkin proses membuka tuh susah sedikit lah. Oh, kalau sudah besar kali jarang sudah benih. Ya itulah, hopefully lah kalau dia sudah besar jarang. Dia masih kecil nih habis itulah rapat. Kalau MD itu kelebihan dia mata dia besar. Iya betul. Mata dia besar, jadi kalau kupas pun senang. Ini Sarawak punya kan? Iya. Ini ada asam ini bagus kalau bikin anu. Bikin sayur. Kalau kau beli itu yang ada satu botol. Cuma dia punya ciri inilah. Ada duri. Ada okay, duri sepanjang ni, tapi enggak juga kan di ujung-ujung juga kan? Iya. Yeah. Dia ada kalau MG itu dia hijau semua. Ini ada antosianin dia. Ada ini. Ya. Boleh pakai pil anak, boleh pakai yang jenis cair. Oh ya. Main spray aja. Main spray saja nih. Yang kerenti keluar kabai. Oh. Macam peninggal diamond dia pakai kebay itu. Kalau pakai pilana dia tidak berbuah dia bilang. Oh, pilana. Kebay toh? Pakai kebay itu. Kebay itu ada sisa sedikit dalam. Sulit menemukan merembu ya kalau sudah masuk air dia keluar dia. Kebay pandai meletup tuh. Meletup tidaklah. Kalau kita campur dengan air banyak tidak meletup. Tapi dia banyak dia punya pasir-pasir itu, batu-batu itu, so, masa dia masuk ke itu enjing kapung kandung itu dia. Ini kalau sudah besar, sudah matang berapa kilo? Satu biji. Dalam 2 kilo. 2 kilo? 2 kilo. Sebenarnya ini tuan nana, kau boleh buat dia 3 kilo. Ini boleh dikawal sebenarnya. Okay. Buat dia. Kalau kau nak besar, kau tanam jarak jauh sikit. Oh, kasih jarang dah. Kasih jarang. Pokok agak besar. Kau induce, memang dia agak besar dia pokok. Tapi kalau buat besar, susah. Pembeli pun berpikir. Mahal. Satu mahal. Harga sudah kalau orang jual dia jual 6.5-7 ringgit. Ya. Kalau 2 kilo dia 14 ringgit. Iya betul. Dalam 12 ke 14 ringgit masih okey lah. Masih okay. Kalau kau pergi sudah 3 kilo 4 kilo itu sudah 20 lebih ringgit. Betul. Kalau rasa macam barat sudah. Nanti macam dikasih. Nanti balik tidak habis makan sayang. Ya betul. Jadi dia paling cantik dalam 1.5 kilo dalam 2 kilo atau satu buah dia dalam 10 ringgit lingkungan itu. Okeylah orang senang dia nak beli. Tak perlu beli satu biji yang besar itu. Kecuali macam hotel dia orang nak pakai yang besar untuk buat jus itu lain lah. Jadi ini jarak tanaman ni
Berapa? Satu kaki. Satu kaki. Satu kaki. Jadi antara pokok satu kaki. Ini semua satu kaki ini. Oh, ini satu kaki pas. Satu kaki ya lah antara alat. Sebab ini pun klon ini dia punya pokok agak kecil. Kalau MD2, okey, kita tengok MD2 sana. MD2 sana. Ya. MD2 punya pokok agak ini klon. Jadi namanya Papar Gol lah, klon. Dia kasih klon apa itu? Apa dia kasih klon? Dari perawaknya. Nah. Oh. Yang kakinya sudah begitu. Oh gitu. Tapi bagus dia punya pelapa daun macam kecil kan? Senang. Selalunya panjang-panjang. Pokok agak besar sikit. Kalau nah, mendidik kita. Ini sudah berapa umur? Ini duluan kan? 5 bulan. 5 bulan. Iya. Baru. Ini dalam 3 bulan. Iya. Ini 5 bulan. Lima bulan. Tinggal 6 bulan lah. Oh. 5 bulan, 4 bulan, 9 bulan. 9 bulan. Hasil sudah. 9 bulan, 14 bulan, hmm. Kan? Ya. Kalau ini dia punya daun pun agak panjang, besar. 4 bulan. 4 bulan lagi sembuh harmon lah kebaya. Bagus. Tahu sudah. Jadi tanam saja, ya. Kan? Tanam tanpa rawatan kan? Inilah nih. Tanam dengan siram. Sorry. Ini sudah siram? Yang putih-putih tidak, itu racun. Racun. Racun kulat, racun ulat, baja, semua kita spray lah. Oh, mau diracun lagi? Oh, iya, jangan. Iya. Dia mau supaya itu daun cantik. Apa yang kasut menik di bas. Jadi ini jarak penanaman dia macam berbeza kan dari tadi? Oke, okay, ini satu kaki setengah. Oke. Okay. Ini antara pokok satu kaki. Satu kaki. Ya. Oh, jarak antara ini gawang. Aha. Ini satu kaki. Iya. Pas itu jarak antara pokok barisan satu kaki. Ini ya. Satu kaki setengah. Ini ya, satu setengah, kaki. Satu kaki setengah. Oke, okay, oke. Okay. Uh-huh. Mungkin ada kata-kata terakhir untuk disampaikan kepada para masyarakat Sabahan ya. Mana tahu untuk promosi tahun ini ataupun akan datang mungkin ada satu yang akan dihebatkan ya untuk para Sabahan, orang-orang Sabahan. Mana tahu ada yang berminat ataupun makluman untuk disampaikan, silakan. Ada kata-kata? Tidak ada kata-kata lah. Jadi siapa yang berminat, bila-bilalah hubungi dengan saya, datanglah lawat sendiri. Saya boleh bantu. Terima kasih. Oke, terima kasih bagi kawan-kawan yang ada berminat nanti akan diterakan ya maklumat tentang nomor telepon dan juga alamat di dalam paparan nanti. Oke, terima kasih. Satu, dua, tiga. Sini, Pak, gambar grup dulu. Mana kita gambar? Di sini lecak. Ya, di sini tokak. Mau pakai itu kan? Boleh juga tuh sini kawasan nanas. Pak, kawasan nanas lah. Ini penjarakan. Bagi anak. Aduh. Gambal. Marah tuh dapat kartu semua. Ya. Dapat. Ya, keren. Gambar kamu. Gambar Sek. Jalil. Gambal Jalil.